saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Fathiha Latif 36 memberi amaran sekiranya dia murtad dan keluar agama selepas ini adalah berpuncah daripada tekanan netizen. Fathiha atau nama sebenarnya Nur Fathiha Abdul Latif geram dan sakit hati apabila sering menerima kritikan melampau daripada segelintir individu di dalam media sosial. Satu benda saja aku nak cakap, korang kalian jangan sampai aku keluar agama sebab korang tahu. Aku minum arak, pakai seluar pendek atau jadi kafir karena bengang dengan kalian katanya di TikTok. Pelakon Ariana Ross itu juga berkata, tidak guna seseorang itu melakukan ibadah sekiranya tetap menghina saudara sesama Islam yang lain. Aku tak berdosa, korang ni yang akan masuk neraka sebab paksa-paksa aku. Jangan sampai korang beribadah 100 tahun pun tak guna tau. Sebab kurang buat seorang saudara atau saudari kurang jadi macam ni. Buat orang marah sakitkan hati. Allah boleh maafkan. Tetapi kalau manusia belum tentu dia boleh maafkan. Salam Ramadan lah katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.